Ibu duluan nanti pastor di belakang. Hey!
Terima kasih. Kami serius Rumsori Projo pada kesempatan ini. Imam baru sudah tiba di Yusufat Apolina. Dalam hal ini Yusufat Jawa-Jawa Tanibar. Dan selamat pagi sekalian, shalom. Bersama para pastor dan seluruh Kapolri wilayah ini, wilayah Lubang dan Kepulauan Timur dan Kepulauan Timur dan Kepulauan Daya, kami menyambut Pastor Gusti Yosori dan salam kasih, selamat datang di Bumi Luar Tolak. Kita berikan aplaus untuk Pastor kita, Pastor Gusti Yosori. Kita percaya bahwa semua yang terjadi saat ini merupakan bukti cinta Tuhan bagi Pastor Gusti dan bagi keluarga Rumsori, keluarga besar Kaui, dan secara umum untuk tanah Kalibar. Selamat datang, selamat berpesta bersama dengan keluarga dan umat. Semoga Tuhan memberkati Pastor dan kita sekalian. Hari kita berdoa kepada Bapa Yesus yang sudah menerima kita hari muda. Hari muda, Bapa Wak Yusuf untuk memberikan atau pengumuman sial kepada Imam Baru Pastor Agustinus Rumsori Projo. Kepada Bapa Wak Yusuf, dipersilakan. Kami mengundang Kapolres Ormasnya untuk memberikan kepada Bapak Pastor Paroki. Kepada Kapolres, dipersilakan. Thank you.
menyambut kami berdua orang dari keuskupan lain. Itu suatu penghargaan yang luar biasa. Saya sejak kemarin terharu bahwa seorang pastor yang datang dari keuskupan lain disambut, diarak, dan disanjung-sanjung. Terima kasih banyak kepada pastor, paroki, dan semua pihak yang berusaha agar kami bisa diterima dengan baik. Terima kasih kepada kampung ini yang mempersembahkan putranya, salah satu putranya, untuk bekerja di keuskupan lain, yakni keuskupan Timika. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak. Dan tentu semua pihak lain yang tidak sampai kami sebutkan, untuk kita semua, kami dari Timika mengucapkan terima kasih banyak. Saya berdiri di sini sebagai wakil uskup di bidang hukum maupun anggota kuria. Luka itu kami firman dia. Luka itu kami bersihkan. Dan kami menjaga supaya luka itu sembuh. Dan saya dipercayakan untuk mendampingi dia selama 2 tahun sebelum ada keputusan definitif. Pastor, terima kasih untuk penampilanmu, kehadiranmu yang membuat umat di Kuasi Paroki Santa Cecilia SP2 menjadi bangga memiliki seorang frater. Dan frater itu adalah putra Tanimbar, putra dari desa ini. Mari kita tepuk tangan. Kami tahu bahwa tidak semua pastor, tidak semua frater itu orang sempurna. Tapi saya dan Bapak Uskup, saya sebagai anggota kuria, saya selalu menyampaikan kepada uskup, manusia tidak berkembang ke belakang, manusia itu berkembang ke depan. Dan dalam perkembangan ke depan, kita menunggu sesuatu yang baik. Dan Frater Gusti menunjukkan perkembangan yang baik itu. Karena itu kami menerima dia sebagai calon imam keuskupan Timika. Dan akhirnya ditabiskan menjadi imam tanggal 4 Oktober yang lalu. Terima kasih untuk perjuanganmu. Sekarang saya ingin memberikan pesan. Gusti, selama kita berdua saya selalu mengatakan menjadi imam itu alter Kristus, Kristus yang lain. Setiap orang memandangmu, mendengar kata-katamu, melihat penampilanmu, mereka melihat diri Kristus yang nyata hadir di tengah-tengah umat. Maka sebagai alter Kristus, pastor, engkau belum lahir, saya sudah ditabiskan menjadi imam. Saat ini saya memasuki 36 tahun imamat. Ia baru umur berapa? Umur berapa sekarang? 33. 33 tahun. Saya sudah pastor 3 tahun. Baru dia lahir. Dari sudut ini, saya panggil engkau sebagai anak. Dan sebagai imam, saya panggil engkau sebagai adik. Malam hari ini di hadapan umat di kampung halamanmu, umat di paroki ini, saya ingin menggariskan beberapa pokok ini. Jadilah imam yang tampil menghadirkan Kristus di tengah-tengah anda berada. Catat ini baik-baik.
Kung paano sa isang